mengalahkan Simbar Dodo adalah kalian dari bangsa manusia. Saya mendengar kabar ada manusia yang mengalahkan Simbar Dodo. Nih. Sudah. Tadi Pati Sasmi Aji sudah datang ke sini. Apa tidak memberitahu kalian? Iya. Harta kerajaan janganlah diambil terlebih dahulu. Putri Karlita itu masihlah hidup. Sebentar lagi Putri Karlita itu akan datang pulang ke kerajaannya Simbar Dodo. Jadi semua rakyat yang ada di kerajaannya Simbar Dodo haraplah bertenang. Jangan rebutan. Ya, betul. Simbar Dodo yang kami maksud bukan seorang raja. Namamu siapa? Dari mana Simbar Dodo mempunyai kerajaan? Yang diomongin sebenarnya apa? Lah, ini bukan Simbar. Berarti kamu salah amat mungkin. Saya tahu Simbar Dodo itu punya kerajaan. Kalau kamu Simbar Dodo tidak punya kerajaan, bukan? Simbar Dodo itu seorang pengelana di seorang bujangan. Dan kami itu pendekar. Dan kami ini istri-istrinya. Akan diistrikan, akan dinikahi sama Simbar Dodo. Saya mendengar Simbar Dodo itu mati sama manusia. Ini bukan manusia. Yang mati kan itu raja. Iya. Masih benar jika kamu bernama Kana. Nah, kamu siapanya Simbar Dodo? Saya bisa dibilang kekasihnya. Lah itu gak bawa iya anaknya siapa? Ini anak Simbar Dodo. Astagfirullah. Ini saya mengandung anak Simbar Dodo. Lah kok bawa anak kecil apa itu? Ini bawa hati Simbar Dodo. Alais. Lah kamu apa? Saya baru kenal. Ah, baru kenal. Ya, tapi kan sudah tidur sama Simbar Dodo. Astagfirullah. Berarti kamu perempuan korbannya Simbar Dodo semua ini? Bagaimana dibilang korban? Simbar Dodo itu memang memberikan janji yang sangat makan janji. Dan kami mendengar kabar Simbar Dodo itu mati. Jadi nasib saya dan anak saya nantinya ini bagaimana? Aku sama dia cocok atau tidak? Kita yang cocok sebenarnya. Kamu jangan sendirian, saya pun kamu kan sedang mengandung. Tapi kan, ayah dari anak ini. Apalagi kamu sudah punya anak. Jangan korban ya, korban beli landung. Wahai para ibu-ibu. Sama saya. Tidak, saya mau minta tanggung jawab dari kalian. Tanggung jawab apa? Saya mau ngapa-ngapain kamu? Kalian kan sudah membunuh calon bapak dari anak saya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Sebenarnya kalau saya sih tidak apa-apa. Lalu sekarang anak saya siapa yang memberi nafkah? Bunuh saja. Kamu jangan seperti itu. Kamu belum pernah mengalami sebagai seorang ibu. Ya memang kamu mungkin baru saja. Nanti kita cari bapak baru ya. Jelek anakmu. Jangan seperti ini saja ya. Yang bilang Simbar Dodo mati itu siapa? Ada yang mengabarkan. Lah, kabar palsu mungkin. Ajudan dari Simbar Dodo yang sering menemani Simbar Dodo datang ke tempat saya. Dia yang mengatakan seperti itu. Dan Simbar Dodo mati sama manusia yang bernama Kanang. Dan saya diberitahu bahwasannya. Dan terus saya harus ngapain? Kalian harus bertanggung jawab. Kalian harus menikahi saya. Astagfirullahaladzim. Kalian harus memuaskan kami karena sebelum ini Simbar Dodo itu rutin mendatangi kami untuk tidur bersama. Dasar ganjeng. Semua ganjeng. Dia punya anak. Dia punya anak, dia hamil. Saya kan kamu harus tanggung jawab. Dengan cara apa saya tanggung jawab? Ya, kamu harus menikahi saya, terus kamu harus menafkahi anak saya, mengurus saya dan anak-anak saya. Ambil saja itu hartanya Simbar Dodo. Kamu ya, pergi. Kamu datang saja ke kerajaannya Simbar Dodo, ya. Lagi pula kan kita belum pernah merasakan. Di sini. Benar juga. Kok benar sekali. Pasti.
kelaminnya manusia. Ish. Weh, Bella, Bella. Apa sih gue? Bella Tung. Tukang krokot. Puas, apalagi yang punya manusia, yang punya wujud fisik dari badannya. Ih. Alah, kamu sudah tua. Ini jangan nakal. Saya enggak bukan anak saya. Ya Allah. Oh, kamu jangan nakal. Sudah ya. Siapa namamu? Nanti saya bilang ke Mbak Doto. Susan. Mau bilang ke si mana kan sih? Harus urusan saya, urusan saya. Siapa namamu? Ita. Bunga. Marni. Marni. Iya sayang, nanti kita cari ke papa. Anaknya keriting. Aman ya. Kamu harus menafkahi kami secara untuk makan dan secara batin. Untuk pertama, kamu harus sama saya. Karena untuk melancarkan yang pertama, pastinya saya. Kalau kamu lagi hamil, pasti kan punyamu sudah. Si Badut itu pernah cerita kamu itu goyangannya tidak enak. Kata siapa? Yang paling enak di antara kami itu saya. Untuk melancarkan kelahiran anak saya, kamu harus sama saya yang pertama dulu. Ya ini harus dituakin. Kamu harus membiayakan semuanya. Ya nanti ya. Iya sayang, nanti kita cari papa baru ya. Enggak sih, mau. Mending sama saya sekarang bagus. Ayo kita, ayo. Lumah. Ayo. Shoo.